Episode 10 dimulai dengan Tassel yang memperingatkan kekuatan Wonder Combo yang akan membuat Kesatria semakin kuat, namun dengan tubuh yang mungkin tidak siap menerima kekuatannya. Dan Tassel memberitahu bahwa pedang kegelapan milik Kaliber, Ankoken Kurayami, adalah pedang yang pertama kali dibuat dari sekian banyaknya pedang suci. Mungkin inilah yang membuat pemegang Kaliber sangat kuat ya. Terlihat di sebuah scene yang menampilkan penulisan buku baru yang menggabungkan 3 Alterite Book dan Wonderite Book yang sepertinya akan membuat suatu buku baru yang sangat kuat. Karena yang biasanya ada membuat suatu buku hanya membutuhkan satu tipe buku yang sama, tapi kali ini mengkombinasikan 3 buku dengan 2 tipe yang berbeda. Diperlihatkan juga di sini di markas Sword of Logos masih ada si Megiddo bebek yang tersisa yang nampaknya akan kembali membuat onar. Di Fantastica Miyama nampak terlihat Rintaro yang menanyakan apa yang mungkin sebagian orang pertanyakan juga ya. Mengapa Dai Shinji akan berubah kepribadian ketika memakai Bremen Norok Band Wonderite Book? Dan sayangnya, pertanyaan ini masih belum terjawab juga. Di sini juga Thomas sempat mempertanyakan mengapa Kaliber berkhianat dan apa tujuannya. Lebih lanjut, Dai Shinji mengiyakan teori dari Tassel yang menyebutkan bahwa Ankoken Kurayami memanglah pedang yang sangat misterius. Melihat kekuatan Ankoken Kurayami yang dapat menghisap serangan lawan di episode sebelumnya, tak heran pemegang Kaliber ini bisa jadi sangat-sangat kuat ya. Di tengah pembahasan mereka, datang sesosok cewek berbaju hitam yang mengaku dari markas selatan di episode kemarin dan memberikan buku Tricerebrus kepada Kento sebagai pelengkap Wonder Combo dari Kento. Lagi, pembahasan markas utara dan selatan juga menimbulkan sedikit rasa penasaran. Nah, kalau di markas utara atau markas dari Sofia dan kawan-kawan ada kesatria mulai dari Saber, Blades, Espada, Buster, Kenzan, Kaliber, dan Slash. Bagaimana dengan markas selatan? Apakah akan ada sebanyak itu juga dan apakah akan diperlihatkan juga di serial kali ini? Menarik juga sih kalau bakal diperlihatkan semuanya ya. Si Megiddo bebek yang dilepaskan tadi langsung mengamuk di tengah kota. Si trio pahlawan kita, Saber, Blades, dan Espada langsung menuju lokasi dan langsung berniat memberantas Megiddonya. Pertarungan 3 kesatria dan 1 Megiddo ini entah kenapa terlihatnya tidak seimbang ya. Megiddo bebek yang mengupgrade dirinya dengan Blank Book sepertinya nampak kuat sampai 3 kesatria ini pun tidak bisa langsung menghabisi si Megiddo. Ya agak aneh aja sih, tapi ya lanjut. Kaliber yang datang tiba-tiba ikut masuk ke pertarungan dan seperti biasa, Kento aka Espada langsung kumat lagi nih penyakitnya dan langsung menerjang ke Kaliber tanpa pikir panjang. Slash juga datang ke pertarungan ini dan melawan si Megiddo. Di sini Saber yang sudah tahu cara mengatasi pedang dari Kaliber yang ternyata mempunyai batas dalam menghisap serangan pun dimanfaatkan oleh Saber. Mereka melancarkan serangan 3 versus 1 dengan Kaliber dengan susah payah melancarkan serangannya sampai memakai Wonder Combo milik Saber dan Blades. Mereka menggunakan kesempatan sekecil apapun agar dapat membuat Kaliber terpojok. Nah, dengan usaha ini mereka mendapatkan kembali Needle Hedgehog dan itu artinya Espada mendapatkan Wonder Combonya yaitu Kamen Rider Espada Golden Alagina. Tiga Wonder Combo dari 3 kesatria kita sudah lengkap, Crimson Dragon, Fantastic Lion, dan Golden Alagina. Pertarungan 3 lawan 1 yang epic di sini memperlihatkan kekuatan masing-masing yang sangat dahsyat dari ketiga Wonder Combo. Dengan hisats masing-masing, Bakuen Gurensan, Hydro Vortex, dan Toreno Destroy milik Espada, serangan ketiganya langsung menghantam Kaliber. Masih saling adu kekuatan, Sutorius yang datang tiba-tiba langsung menyerang ke arah mereka berempat dan membuat semuanya terpental dan membuat Kaliber memperlihatkan wujud aslinya. Nah, alih-alih ayah dari Kento yang selama ini kita tahu, ternyata rider dari Kaliber adalah Kamijo Daichi, sang pemegang Kamen Rider Saber sebelumnya. Scene ini membuat semuanya terperangah termasuk Kento yang selama ini mengira Kaliber adalah ayahnya. Episode 10 ini berakhir dengan Tassel yang berkata, "Aku pun ingin bertemu dengannya."
Mungkin selama ini kita terus berpikir bahwa Tassel hanya pembaca intro ya, atau narator yang membacakan alur dari cerita Kamen Rider Saber ini. Namun dengan kalimat ini, lagi-lagi otak saya kembali mempertanyakannya. Siapa sebenarnya Tassel? Kalaupun hanya seorang narator, apakah wajar jika narator di sini ingin bertemu dengan seseorang gitu ya? Dan tentu saja seseorangnya bisa jadi adalah salah satu dari pemeran yang ada di serial Kamen Rider ini. Semakin menarik sih. Menurut kalian siapa Tassel yang sebenarnya? Dan dengan siapa kira-kira dia ingin bertemu? Nah oke, kita lanjut ke episode 11-nya. Di episode 11 terlihat Tassel yang sedang menelpon seseorang yang sepertinya orang yang ditelepon adalah orang yang dia katakan ingin bertemu di episode ke-10. Diawali dengan Kento yang lagi-lagi memikirkan ayahnya dan dihampiri oleh Toma. Toma menjelaskan dengan perlahan dia mengingat semua hal yang terjadi saat 15 tahun yang lalu. Kento di sini menyadari bahwa semua yang ingin diketahuinya ada pada Kamijo Daishi yang pastinya mengetahui apa yang terjadi di 15 tahun yang lalu. Mulai dari hilangnya ingatan Toma, Kamijo Daishi yang melindungi Toma, dan tentunya mengapa ayah dari si Kento ini bisa berkhianat. Nah, Kento yang menyadari hal ini langsung ingin mencari Kamijo Daishi sendirian. Namun dihadang oleh Rintaro karena menurut Rintaro, kesatria yang baik adalah yang mengutamakan tujuan dari organisasinya, which is Sword of Logos, yaitu menyelamatkan semuanya, bukan yang terbawa ambisi pribadi gitu ya. Sebelumnya, salut buat yang membuat skrip dari serial Kamen Rider ini sampai dengan episode ini ya. Di tengah-tengah konflik, selalu ada saja selipan-selipan kelucuan yang diberikan, seperti Daishinji yang tiba-tiba teriak yang dikiranya mau melerai, tapi ternyata hanya tidak suka dengan keadaan pertikaian gitu ya. Menurut saya pribadi, ini yang harus dipertahankan lagi sih dari serial ini. Jangan konflik-konflik terus padat, tidak ada kelucuannya, itu kan akan sangat membosankan ya. Tapi konflik yang intens ini bagus sih, tetap dibumbui dengan sesuatu yang kocak di tengah-tengahnya. Tidak lama setelah itu, buku yang dipegang Mei-chan bercahaya yang menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kota. Sofia juga yang ada di sana menitipkan suatu kunci yang katanya sangat berharga kepada Mei. Dan menitipkan markas kepada Mei. Nah, Mei yang dititipkan markas sendirian ini bingung harus melakukan apa, dan tersadar dengan kunci yang diberikan oleh Sofia. Setelah mencoba-coba, ada suatu rak yang merespon dengan kunci tersebut dan menyala. Apakah Mei di episode mendatang bakalan mendapatkan peran yang lebih penting lagi? Ya, kita nantikan saja. Regiel yang kali ini melancarkan aksinya menggunakan Itazura Goblin Alter Book, melepaskan banyak Goblin Megiddo ke beberapa bagian kota. Goblin Megiddo ini melancarkan aksinya dengan membuat warga kota seperti menjadi siluet di lantai, seperti kasus-kasus pembunuhan ya. Karena Kento dan Rintaro pergi berdua, jadi yang akan menghadapi si Goblin ini adalah Ren, Ogami, Daishinji, dan Toma. Namun Ogami yang baru saja ingin pergi membasmi Megiddo ditahan oleh Desas yang ternyata sudah menunggunya. Dan di sini ada kata-kata yang disampaikan oleh Desas kepada Ogami, aka Kamen Rider Buster. Dan kata-kata itu adalah, "Mungkin ini adalah kali terakhir kita bertemu." Jadi apa yang sebenarnya rencana yang diperbuat oleh para villain kita kali ini? Kenapa bisa seorang atau semonster, seorang, ya pokoknya kenapa bisa sampai Desas membicarakan kata ini gitu ya? Apakah kontraknya sudah habis? Ya mungkin. Atau mungkin Desas akan ditumbalkan gitu menjadi sesuatu yang lain? Atau ya itu hanya teori saya, cuma nanti kita lihat di episode selanjutnya ya. Lanjut, Saber yang melawan Megiddo Goblin ini terlihat kewalahan lagi di episode ini. Apakah tanda-tanda nerf? Tanda-tanda apakah kedepannya bakal ada upgrade form yang lebih kuat dari Wonder Combo? Saber yang kewalahan di sini dibantu oleh Kamen Rider Slash atau Slash. Slash meminjamkan Bremen Rock Band kepada Saber untuk mengalahkan Megiddo. Dengan Bremen Rock Band ini, Hisatsu-nya jadi agak nyeleneh ya.
Saber mengalahkan Megiddo tersebut dan di saat yang bersamaan di lain tempat, Kenzan juga mengalahkan Megiddo yang sama dan membuat pedang mereka menyala dan membuat suatu cahaya merah dan hijau yang menembus ke langit dan membuat mereka terhempas. Cahaya apa lagi ini? Dan apa lagi yang diperbuat oleh para villain kita? Di lain tempat, Rintaro yang terus mengikuti Kento sampai kepada tempat di mana Kamijo, Daichi, dan Sofia berada dikarenakan diberitahu lokasinya sama si cewek berbaju hitam yang katanya dari selatan itu. Nah, sebelum Kento datang, Kamijo, Daichi, dan Sofia tengah membahas alasan dari Kamijo, Daichi yang sekarang menjadi Kaliber. Dan alasannya hanya satu, dan seperti sebelumnya, aku telah menjual jiwaku ke iblis dan telah mendapatkan kebenarannya. Sebenarnya kebenaran apa yang disimpan oleh Kamijo, Daichi sampai-sampai rela berkhianat? Mungkin hanya sekedar teori, tapi apakah ada sangkut pautnya dengan organisasi Sword of Logos itu sendiri? Atau mungkin ada yang disembunyikan oleh markas Sword of Logos yang ada di selatan? Mungkin hanya sekedar teori, jadi ya kita tunggu kelanjutannya. Kento yang sampai di tempat itu pun dibutakan dengan keadaan, langsung curiga kepada Sofia yang katanya telah mengetahui semuanya dan menyembunyikannya. Kento yang gelap mata saat melihat Kaliber makin menjadi-jadi di sini dan Henshin lalu melawan Kaliber dengan sembrononya. Bahkan saat Blades ingin membantu pun tidak dihiraukan oleh Espada. Sembari bertarung, Espada menanyakan keberadaan ayahnya dan dijawab oleh Kaliber, "Ayahmu telah kuhabisi karena telah berkhianat." Semakin tersulut emosi, Espada langsung menggunakan Wonder Combo Golden ala Jinanya dan mengungguli Kaliber. Tapi baru sebentar unggul, Kaliber pun berkata bahwa ia juga akan bertarung sungguh-sungguh dan memakai kekuatan terbaiknya. Kaliber mengeluarkan Jao Dragonnya. Jao Dragon ini adalah upgrade form dari Jaku Dragon yang di episode sebelumnya diperlihatkan dibuat dari 3 altar dan 3 Wonder Rightbook. Dari form ini terlihat 4 naga emas dan Jaku Dragon yang mengitari Kaliber dan di sini adalah debut dari Kamen Rider Kaliber, Jao Dragon. Terlihat lebih sangar dan tentu saja kuat, Jao Dragon atau Jao Dragon, ya pokoknya itulah intinya ya, kalau salah pengucapan mohon dimaafkan. Jao Dragon di sini juga melebihi kekuatan Wonder Combo dari Espada. Espada di sini kalah dengan gampangnya, mungkin juga diakibatkan karena si Espada yang terlalu gelap mata ya saat bertarung. Dengan Hisats dari Kaliber yang mengeluarkan 4 naga emas dan Jaku Dragonnya, Kaliber mengalahkan Wonder Combo dari Espada. Dan di saat ingin menghabisi Kento, Rintaro di sini terkena tebasan dari Kaliber yang dikarenakan melindungi Kento. Jadi apakah selanjutnya Kento akan sadar dengan sifat kekanak-kanakannya ini? Dan Sofia di sini terlihat diculik oleh seseorang atau setidaknya menghilang. Nah, episode ini diakhiri dengan tassel yang lagi-lagi ya membuat otak saya berpikir yang ternyata kedatangan seorang tamu yang entah siapa. Jadi saya makin penasaran nih, apakah Tassel di sini bukan hanya sebagai narator, ataukah ini hanya trik saja agar membuat penonton mulai banyak berspekulasi? Jadi di episode mendatang juga diperlihatkan lagi-lagi Espada yang melawan Kaliber. Nah, apakah di episode mendatang Espada mampu mengalahkan Kaliber? Mari kita nantikan. Jadi bagaimana episode kali ini? Apakah lebih seru dari episode sebelumnya? Untuk menantikan pembahasan alur cerita dari channel ini, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya karena saya akan membahas episode Kamen Rider Saber di setiap minggunya. Sampai sini dulu videonya, doi pamit. Ciao!